kita lanjutkan ke soal nomor 2. 3/8 dari suatu bilangan adalah 12. Tentukan bilangan tersebut. B. Tentukan setengah dari bilangan tersebut. C. Perhatikan solusinya. Dalam pecahan, ketika ada penyebut misalkan 3/8, yang harus kita buat itu kotaknya ada 8. Ya. Kalau misalkan nanti ada 2 buah penyebut, cari KPK-nya. Atau tergantung soalnya. Pertama kita buat 8 kotak. Informasinya 3/8 dari bilangan tersebut 12. Berarti kita buat arsir misalnya di sini 3 kotak. Dan beri tanda di sini besarnya 12. Tekniknya seperti itu. Sehingga kita buat 3 kotak itu sama dengan 12. 1 kotak sama dengan 4. Oke. Besar bilangan sama dengan berapa? Ada 8 kotak ya. Berarti 8 kotak atau sama dengan 8 dikalikan 4 sama dengan, maaf ini ya. Untuk membahas nomor B, karena informasinya setengah, kita asumsikan seperti ini, perhatikan. Anggap kotaknya itu sama ya besarnya. Ini kita bagi 2. Dia besarnya 32. Ini setengah ya, berarti 2 kotak sama dengan 32. Berarti 1 kotak di sini sama dengan setengah. Ini kotak setengah. Berarti besarnya adalah 16. Maaf, di sini besarnya berarti 16. Oke ya.